Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya dalam siri unboxing Mat Robi. Terbalik. Okey, Mat Robi. So, dalam video ni kita akan unbox kotak yang pertama. Ada yang lepas kita unbox yang dia punya binder. So, hari ni kita unbox nombor 01. So ini kotak dia di hadapan ni, dia ada gambar Mat Robi, okay, dan dia ada terangkan. Dan yang bagusnya untuk siri yang satu ini ialah harganya lebih murah sebab harga promosi untuk kalau boleh kata mengumpan lah kan, mengumpan kita untuk beli, iaitu dengan harga RM24.90 sahaja. So saya rasa sangat berbaloi dengan kotak yang seberat ni. Dan dengan, saya pun tak tahu apa lagi ada dalam ni. Saya mungkin baru nak tengok, tapi kat depan ni dia ada tulis macam-macam. Dan kat belakang pun kita akan tengok dengan detail. Harganya hanya RM24.90. Boleh dapatkan di MPH. Macam saya beli di MPH. Dan kalau tak salah saya ada lagi beberapa tempat. Dan juga boleh subscribe online. Yang ni ada beberapa siri. Yang pertama saya beli di MPH direct. Dan yang lainnya melalui subscription. So make sure kalau anda memang minat robot macam saya, jom kita tengok apa yang ada dalam video ini. Calo. Belum calo. Jom. Okay, jadi ini muka hadapan dia. Nampak lebih jelas lah kalau saya tunjuk tadi, melalui tadi. Cara tadi tak berapa jelas. Okay, tengok dia kata apa. World best selling humanoid robot from Japan. Ada bahasa Melayu ni. Baru duk fikir aku nak translate apa. Rupanya dia tulis robot mirip manusia terlaris di dunia dari Jepun. Jepun ni memang terkenal dengan benda-benda pelik, khususnya robot, elektronik dan sebagainya. Okey. So ni dia punya, ni dia punya designer dia, pereka dia. Tomotaka Takashi. So dia kata teknologi robotik canggih ni bukan saja boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan Mandarin, Robi juga fasih berbahasa Melayu. Bila dia sebut bahasa Melayu tu yang meningkatkan orang kata feeling nak beli. So ini adalah Malaysia dan Singapore edition. Dia ada juga yang international edition. Okay, alright. Ni kotak dia, dia kata apa lagi. Okay, dia kata pergerakan macam manusia, boleh bercakap, boleh kontrol TV, boleh menyanyi dan menari. Wow. Boleh teman aku joget-joget, senang robik kuruskan badan. So ada mikro, okay. Tak ada apa benda sangat pun. Okay, ni di bahagian tepi dia lah. Dia just hanya ada logo dia saja. Dan di bahagian atas ni pun tak ada apalah. Okay, so jom kita buka. So macam biasa pakai gunting. Walaupun sebenarnya naluri aku nak je rasa macam nak koyak-koyak je terus, tapi tak apalah pakai gunting. Kontrol kau, jangan kasih malu mak bapak dalam YouTube. So ni nombor satu. Alright, mari kita buka. Oh, boleh buka terus kat sini macam ni. Okay. Magazine. Okay, ini dia punya magazine yang pertama lah. Dia ada cerita semula dalam bahasa Inggeris. Walaupun robot ni boleh cakap bahasa Melayu katanya, tapi ditulis dalam bahasa Inggeris. Okay, retail distributor dia di Subang Jaya. Dekat je. Okay, dia ada website dia, myrobi.my. Boleh masuk lah. Okay, ini siri guide. I'm Robi, I can speak English, Mandarin and some bahasa Malaysia. Oh, some bahasa. So, maksudnya tak semua lah kan, some bahasa. Mungkin selalunya robot dia ada benda chip ke ataupun kalau tak salah ada memory card ke apa benda. Nanti kita tengok lebih detail dalam siri-siri yang seterusnya. Yang saya rasa mungkin dia ada firmware yang boleh update pun. Dan maybe mungkin fully. Kita berharap satu hari nanti robot ni boleh cakap bahasa Melayu. Boleh setrika baju, boleh lipat baju. Dan boleh sidai baju. Okay, dia kata apa dia boleh buat. Robi understand enough basic English, Mandarin and some bahasa Malaysia to express himself. Oh, dia boleh bercakap. Okay. Mata dia bernyala bila dia bercakap. Dan dia juga boleh
bercakap dalam mood-mood tertentu. Berleh berjoget. Berjoget ni sebab memang tak tahan tu. Kalau 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 you all tengok video, ada video dalam YouTube kan. Dia berjoget sangatlah comel. So TV control dan simple to operate. Dia boleh jadi timer kan. Timer pun boleh dan macam-macam lah. Dia banyak robot dia buat keluar ni. So dia memang banyak lah. So ni dia punya sensor. Aku tak tahu korang nampak ke tak nampak. Kalau korang tak nampak, korang buat-buat nampak lah. Sebab tak boleh terangkan lighting lagi. Kalau terangkan nanti terus burst tak nampak. Dan aku pun tengah tunggu softbox tak sampai lagi untuk cahaya membaca ni lah. So ini dia punya majalah. Banyak yang menarik dan perlukan masa duduk dalam tandas. Duduk dan baca. Okey, kalau ha ini je pasal cerita subscription. Pada minggu lepas saya ada cerita kata dapat free binder, tapi rupanya itu adalah kabar angin sahaja. Rupanya yang akan dapat dia kata limited Robby fan, tapi itu pun 500 dan rasa dah ramai subscribe waktu pelancaran dia kat KL lah itu. So definitely susahlah nak dapat. Cumanya yang bagus kalau you all subscribe, kalau harga sebenar dia RM74, tapi kalau subscription RM67.40, so murah RM10. Kalau 70 edisi kali 10, kau tengoklah berapa banyak boleh kurangkan. So make sure subscribe lah. Okay, ni dia kata redeem your original Robby alarm clock. Alarm clock pun dia nak bagi free dia kata, tapi limited edition. Alright, cuma yang pasti dia bagi ni 70 issue of Robby ni, dia kata tu loyalty gift. Dia nak bagi charging port dia ni percuma. Dan ada banyak benda jugalah yang dia janjikan kalau kita subscribe tu akan lebih mudah dapat lah. So ini Coco Robot. Oh, Coco Robot ni yang vacuum jalan sendiri tu kan. Vacuum jalan sendiri tu, bukan jalan lah, yang bergerak sendiri. Habis dia cek charging. Okay, ini pun dia punya robot di Volta. So definitely this professor is sangat-sangat genius lah. Okay, ini tak ada apalah. Ini dia cerita pasal dia punya speech recognition system work, CPU dia. Macam komputer jugalah kan. So dia ada memori apa semua. Dia macam Siri lah lebih kurang kan. Siri kat iPhone tu. Yang bagi pakai iPhone. Dia apa yang pakai iPhone. Okay, ni yang penting. Dia kata stage 1 preparing Robby eyes. So dalam siri yang pertama ni kita akan pasang dia punya mata. Okay, dia ada scarf, leg. Okay, cabut. Pelekat, pelekat, alright. Selalunya kita ni tak suka sangat nak membaca kan. Sebab kita lebih suka expose ni. Okay, tak apa, nanti kita akan baca dan kita akan buat sama-sama. No problemo. Alright. Tada! Ha, ini bendanya. Oh, dia bagi yang kecil punya. Best lah. Okay, ini dia cerita pasal nak pasang mata. Kau tengok, aku ingatkan benda ni kepala terus semua. Ini baru mata. Ini baru pasang mata. Baru dengan dia punya kepala ujung tu depan. Dengan telinga yang sebelah. So, in this issue. Okay, jadi inilah bendanya. Mari kita tengok benda alah ni. Yang ni yang lebih menarik berbanding magazine. So adakah dia menggunakan sarung tape saja yang boleh buka? Oh, nampaknya dia kena peel lah. So dia kena peel. Okay, buka satu benda. So ada lagi dalam ni. Alright. Olohai, kecil nom dah ni comelnya. So, duduk sini sikit. So, dia bolehlah tengok macam mana Dan buat di video yang sebenar versi besar. Okay, ni dia punya mata dah ni. Dia punya mata. Dia punya mata. Dia select. Okay. Dan juga dia punya telingor. Okay, ini kena back kembali balik semula. Nampak tu dulu.
kembali semula kepada dia punya tutorial. Okey, benda pertama, eh, benda ni buka dia punya mata, dia kata buka. Buka dia punya plastik. Ini pun sama. So dia dalam ni dia ada macam ada keranjang aluminium. Keranjang ke apa, stiker eh. Ha, stiker. Dan ada two pieces je, ngam-ngam. So jangan buat silap. So apa yang dia suruh buat, dia suruh balut. Dia suruh balut, oh lupa, korang tak nampak ni. So dia suruh balut permukaan ni dengan benda alah ni, benda stiker ni, nampak? So kita tengok. Macam mana nak buka ni? Maklumlah tangan besar gajah, tapi nak main benda budak-budak, cenonik-cenonik pula tu. Okay, alright. So make sure dia betul line. Okay, ini je dia suruh buat. Dan ini adalah dia punya gelang mata. Okay, dia ada bahagian, bahagian ni, bahagian depan, bahagian yang melengkung sikit ni, yang macam rim ni. Ini adalah bahagian belakang, belakang, nampak? So masukkan dia macam ni, dia kata. Okay, masukkan dari atas. Okay, alright. Lagi satu, masukkan dari atas. Okay, siap dah mata dia. So itulah tadi untuk siri pertama memasang mata. Mata ni nampak? Ini je kita buat. Manakala yang dua ni simpan dulu. Dan selebihnya buat apa? Bacalah magazine ni. Nampak ni magazine dia bagi ni. Bukan dia bagi saja-saja, dia suruh baca. Jadi bagus. Okay, cumanya magazine ni dah lekat sekali dengan kulit lah. Nampak? Dia lekat sekali dengan kulit. Jadi kita eloknya simpanlah sekali dengan kulit ni. Nanti Dan tunjuk pula video macam mana nak simpan magazine ni. Takkan nak koyak kan? Tak boleh lah koyak. Dia ada cara dia. Okay, jadi itu saja. Kita jumpa dalam unboxing yang kedua. Mana yang kedua? Ada kat situ. Okay, balik. Ciao.